subscribe, dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali lagi di channel Sersan Udara, serius tapi santai. Kita akan berwisata religi ke suatu masjid di Samarinda, Kalimantan Timur. Sebaiknya kita nonton sekarang dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke. Kita akan melihat Masjid Nurul Mukminin yang ada di Samarinda, Kalimantan Timur. Dan masjid ini sudah diresmikan oleh Bapak Hadi Mulyadi, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, pada tanggal 12 Agustus 2020 yang lalu. Setelah itu kita akan coba lihat-lihat di tempat parkirnya yang luas untuk kendaraan bermotor dan mobil tentunya. Dan kita lihat arsitekturnya yang sangat-sangat indah, dan masjid ini sangat-sangat megah dan besar. Di sini benar-benar masjid ini bagus, indah sekali, terdapat di tengah-tengah kota Kalimantan, Kalimantan maksudnya Samarinda ya. Yang paling enak apabila melihat banyak anak-anak yang bermain di sekitar masjid. Ada sebuah syekh atau ulama yang mengatakan, apabila kalian tidak melihat anak-anak kecil lagi yang bermain di masjid, maka rusaklah generasi penerus. Dan yang paling bagus lagi adalah masjid ini di sangat-sangat bersahabat bagi teman-teman, yang terutama kita-kita ya, karena ada free wifi yang bisa diakses oleh teman-teman semua. Kita lihat bagian dalam masjidnya. Wow, indah sekali, luar biasa. Sampai di sini dulu. Sampai bertemu di video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua sehat selalu. Amin ya rabbal alamin.